Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh nuju naon eta? Iya, nuju ngalahiris. Oh. Kanggo di kumaha hiris teh? Teteh kanggo lalapan. Oh, cing ninggal. Mangga. Oh, masyaallah. Lalapan itu ya. Mohon. Biasa di karedok. Mangga atuh dilajengkeun. Alhamdulillah ini ada rezeki dari Tuan Abdul dari Jurong West Singapura dan dari Fa Abdul Holik Banyuwangi Jawa Timur. Ya, ini buat Teteh 1 juta rupiah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih Tuan. Ini buat Neng 1,5 juta. Terima kasih, Pak. Ya. Ini buat Teh Ifah 500 ribu rupiah. Jazakallahu khairan katsiran. Ini uang amanahnya udah saya terima. Semoga kebaikan Tuhan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala yang berlipat-lipat ganda. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nominalnya 1 juta rupiah, mudah-mudahan bermanfaat buat nenek ya. Ya, ini mudah-mudahan barokah ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oh, obat YouTuber bener gitu. Mun YouTuber. Oh. Abi bade permio semanya. Oh. Naksir euy. Oh, tong wakawi habinan tong. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel Penuh Harapan dan Kenyataan Ini Rahmat Channel. Oke teman-teman, konten ini merupakan lanjutan dari kisah-kisah sebelumnya dengan niat hati yang bersih serta jiwa yang amanah. Di konten hari ini saya masih semangat untuk menyampaikan uang-uang amanah dari hamba-hamba Allah sambil ngabuburit atau belusukan keliling perkampungan. Sebelumnya saya selalu mendoakan hamba-hamba Allah dan juga viewernya Rahmat Channel. Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, dimudahkan, dilimpah ruahkan milik rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi yang sedang sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya, disembuhkan biar bisa aktivitas seperti biasanya kembali. Dan bagi yang belum memiliki jodoh, semoga secepatnya mendapatkan pasangan yang sakinah mawaddah warohmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Sini suasananya masih alami teman-teman. Suasana-suasana zaman dahulu pun masih sangat berasa. Dan di sini pun masih banyak rumah-rumah tradisional yang berbentuk panggung. Alhamdulillah teman-teman, di daerah sini selain indah, tanah pesawahannya pun subur sekali. Dan ini tanaman padinya sudah mulai menguning, sebentar lagi siap untuk dipanen. Masya Allah, tabarakallah. Oke teman-teman, kita lanjut mencari Teh Teti, ibu tunggal dan juga anak-anak yatim yang lainnya. Tadi saya sudah mencoba ke sana, ke mana? Ke rumahnya, ke perkampungan sana. Cuman katanya beliau setelah pulang dari pengajian ngabuburit katanya ke daerah pesawahan yang tak jauh dari kampungnya Teh Teti. Nah, kebetulan sekarang kita sudah deket nih, kelihatan tuh ada di sana. Wah teman-teman, luar biasa di daerah sini ya, indah sekali, pokoknya bikin ketagihan ngabuburit di saung tengah sawah bareng ibu tunggal dan gadis desa ini. Gak tahu ini lagi pada metikin apa ya? Kita tanya langsung ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teh? Ya. Barusan saya ke sana ya, ke rumah. Ya. Katanya tetehnya sama Neng ya, ya, lagi pada ngabuburit. Ya. Tadi katanya baru pulang dari pengajian, langsung ngabuburit ya? Iya. Alhamdulillah rajin ya. Alhamdulillah. Tadi pengajian apa di sana, ibu-ibu gitu apa gimana? Iya, ibu-ibu. Tadarusan setiap bulan Ramadan. Oh, begitu. Oh, oh ya. Siang malam. Cuman siangnya aja. Oh, gitu. Kalau malam anak-anak ya? Iya. Neng, udah ngaji? Udah. Alhamdulillah. Mohon maaf saya ganggu bentar boleh? Oh, boleh, boleh. Itu lagi pada metik apa itu? Ini hiris. Oh. Kalau di kampung saya ini namanya hiris. Oh, gitu. Iya. Hiris apa tiris? Hiris. Oh. Hiris. Gitu. Iya. Buat apa itu hiris, Teh? Ini buat lalapan bisa. Oh. Buat dibikin karedok bisa. Begitu. Iya. Masya Allah, nanti buat buka puasa? Iya. Oh gitu. Iya. Iya, ini pohon hirisnya lebat sekali ya. Iya. Alhamdulillah. Lagi ini ya, ker bahasa Sunda mah ker memejehna. Iya. Oh gitu. Wah, Neng juga sudah dapat ya. Neng suka hiris juga? Suka. Oh gitu. Teteh, ya. Kalau sekarang di bulan suci Ramadan, aktivitas keseharian Teteh apa aja? Keseharian kalau pagi biasa kerja rumah. Begitu. Iya, siangnya ikut ke pengajian sama ibu-ibu, terus sorenya masak-masak. Oh gitu, iya. Alhamdulillah rajin sekali ya. Alhamdulillah. Tapi suka ke sawah, Kak? Kalau kemarin kan ngored gitu. Iya, kalau ada yang nyuruh suka. Bulan Ramadan pun? Ya enggak juga, kalau bulan Ramadan paling kalau ke ladangnya juga setengah hari. Oh sebentar. Iya sebentar. Begitu. Aja. Iya. Rajin sekali ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetehnya sehat terus ya. Amin. Teh, kalau ini Neng siapa namanya ini? Neng? Neng Selfie. Neng Selfie? Selfie. Oh Selfie. Iya. Kok cantik sekali ya, alhamdulillah ya, wajahnya mirip gadis Timur Tengah ini, gadis Arab ini. Ini keponakan Teteh ya? Iya. Oh gitu. Luar biasa. Sehat ya, Nak ya. Amin. Wah, di sini rame ya. Alhamdulillah. Iya. Teteh mah banyak itu apa? Punya iris ya. Punya hiris. Buat buka puasa. Buat buka puasa ini. Kalau itu ada Teh Ipah juga. Alhamdulillah. Assalamualaikum Teh Ipah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ente ke sawah, ente ngakutan pare? Ente patos. Tas beres, alhamdulillah. Ini juga buburitnya. Puasa gitu? Puasa. Alhamdulillah. Kalau ini Ibu Uun ya? Iya, Pak. Ibu tunggal juga. Iya. Sama sekarang di sini apa? Teh Ipah juga ibu tunggal ya. Ini putrinya Ibu ya? Iya. Masyaallah. Kayak orang Arab ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah kayak gadis Timur Tengah euy. Neng, sekolahnya kelas berapa? Kelas 5. 5 SD ya? Iya. Alhamdulillah ya, kita sekarang ketemu di sini di pesawahan. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah. Amin. Diberi kesehatan, dimudahkan, diberkahi milik rezekinya ya, Teh ya. Amin. Oh iya, sebelumnya saya mau menyampaikan ada titipan salam dari viewernya Rahmat Channel. Dari pokoknya banyak lah, iya. Minta dibilangin salam katanya buat Teh Teti gitu. Iya, waalaikumsalam. Iya, Teh. Iya. Gimana sekarang harapan dan cita-cita Teteh kedepannya Teh? Cita-cita
Saya pengen. Ya kan kemarin katanya Teteh pengen punya pendamping, pengen punya calon yang baik dan bertanggung jawab gitu ya. Nah, harapan Teteh gimana? Ya enggak putus-putusnya berdoa ya gitu-gitu aja. Oh, begitu. Iya. Pengen lebih baik dari yang sebelumnya. Oh begitu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan amin. Dapat jodohnya ya, ya Neng, ya Teh Teti ya. Dapat jodoh yang baik, bertanggung jawab ya. Teh, ini ngobrolnya Teh lalu lulus, maklum lagi puasa ya. Jadi kurang konsen gitu. Ini Neng juga kak, lulusnya. Hei, lulus puasa gitu. Puasa. Alhamdulillah. Seperti foto yang lulus. Teteh. Ya. Kalau boleh tahu ya, Teteh itu sama ini Teh saudaranya gimana ini? Itu ke Ibu Uun, Bibi. Oh gitu. Oh jadi suaminya Ibu Uun itu? Suaminya Bi Uun sama bapak tuh adik kakak. Begitu. Cuman suaminya udah meninggal. Almarhum. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Neng, ya. Suka ingat sama papa ya? Suka. Didoain papanya ya Naya. Teh, ya. Alhamdulillah sekarang pun ini saya mendapatkan amanah ya, ya. Dari Tuan Abdul dari Jurong West Singapura dan dari Pak Abdul Holik Banyuwangi Jawa Timur. Buat Teteh, buat anak yatim dan buat ibu-ibu tunggal. Alhamdulillah ya. Teh. Dan ini amanahnya dari Tuan Abdul dari Jurong, West Singapura. Rp500.000 ya. Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama. Dan ini dari Pak Abdul Holik dari Banyuwangi, Jawa Timur. Rp500.000. Ya, terima kasih jazakallah Pak Abdul Holik. Neng. Ya, dan alhamdulillah ini ada rezeki dari Tuan Abdul juga ya. Dari Jurong, West Singapura. 1 juta buat Neng ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Dan ini dari Pak Abdul Holik Jawa Timur ya, dari Banyuwangi Rp500.000. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak. Ya. Taipa. Dan alhamdulillah ini dari Pak Abdul dari Jurong West Singapura buat Taipa ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin. Teh, alhamdulillah ya udah disampaikan amanahnya. Nanti hamba-hamba Allah semuanya didoakan ya. Saya mau permisi, mau keliling lagi ini, mau menyampaikan amanah buat yang lainnya. Oke, assalamualaikum. Oke teman-teman, sekarang pun sebelum saya pulang dan sebelum berbuka puasa, mau mengantarkan uang amanah juga buat nenek tua yang hidupnya sebatang kara, tidak memiliki anak dan tidak memiliki sesuami. Jadi nenek ini belum pernah menikah teman-teman, dari dulu sampai sekarang. Jadi masih gadis asli. Nah sekarang pun ini saya ditemenin sama Teh Teti, janda desa yang baik hati. Assalamualaikum. Nenek, kumaha damang? Damang. Alhamdulillah. Nuju naon nenek? Mohon, ayeuna saum teu? Saum. Alhamdulillah, mohon. Nek, bade tumaros, nenek teh yuswana entos sabar 80 tahun.
Kami teh geus teh aya emi, teh aya bapa. Saya aya di urang Lampung umur 80 tahun ya bilah. Nah, apa teh? Teh Teti kenapa ketawa? Jawabannya beda ya? Iya. Enggak nyambung gitu. Enggak nyambung ditanya. Oh. Ditanya ngidul jawab ngaler. Iya. Iya, sudah naon. Ma. Nek. Ai nenek teh teh can pernah nikah? Di kapungkur. Teh enak wae, abi mah teh tiasa ini teh maju wae gininya pae. Naon, Na? Luka mun cenah hoyong kesorkin lah, abi mah arek milih wae, ayeuna mah gitu. Tapi tapi mak hayang nikah hayang. Oh ya asik. Terus aya calonna teh can? Eh? Aya calonna sareng teh. Eh. Calonna aya. Aya. Terus aya calonna. Sok aya nu nganjang ka dia tara? Ira. Sok aya nu nganjang? Ditutup aya nama ku. Oh, ditutup, ditutup. Oh. Naonna ditutup? Ditutup. Naonna nu ditutup, mak? Oh, tapi di ditutup. Dikinten pintu hati yang ditutup. Oh iya, kan atuh sok oh gitu. Mun ya lo. Abisah yang teh nikahnya kan. Hoyong nikah. Nang nikah. Mohon. Aisyah karena koreah kan sadaya ngeun narikahnya. Aisyah teh akan dipengkerkeun pisan. Pembicaraan ku bapak teh atuh dikitu. Abi atuhnya. Mohon mudah-mudahan atuh enggal kenging jodohna nya. Sekarang teh obrek nikah lain sih kalau gitu. Nah teman-teman jadi. Menyelain bagian anak apa namanya? Oh gitu ya Allah. Semoga nenek ini selalu diberi kesehatan ya teman-teman. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya perhatikan dari tadi ya, iya. Teh Teti ketawa terus. Kenapa? Lucu. Iya. Yeah. Biar tambah awet muda ya, kalau ketawa ya. Teh Teti, iya. Gimana tanggapan Teh Teti? Katanya ini emaknya pengen nikah katanya. Baru bilang gitu pak. Ma, Teh Teti dulu yang pengen nikah. Wios. Wios. Hah? Ah ya, itu Teh Teti mah seueur nu nganjang. Bohong ya mahnya. Oh, hapunten emaknya. Deuh, ngahibur emak ngarah mana henteu ieu nya. Mohon meh teu jenuh nya mahnya. Ya Allah, dedeh teuing ya Allah. Buat nenek ya. Nominalnya 1 juta rupiah. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Nek. Ya Allah. Ohon. Oh, obat YouTuber ber gitu. YouTuber. Oh. Tur nuhun. Artis tas katampi sa unta. Bapak YouTuber. Ber. Ma, didoakeun ku abdi mana sing sehat sing damang ya. Mohon sing aya dina kawilujengan nya mah nya. Mohon mudah-mudahan artosna bermanfaat nya mah nya. Mohon alhamdulillah. Abi bade permius nya mah nya. Oh. Naksir euy. Oh tong wakawi habinan tong. Oh ngendong. Mohon Teh Teti. Ayo ah. Alhamdulillah. Ohon. Ohon, ohon. Ohon, alhamdulillah. Amin. Amin. Bapak Uber, YouTuber. Ohon. Amin, 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 amin. Alhamdulillah teman-teman penyampaian uang amanah dari hamba-hamba Allah buat
ibu tunggal, anak yatim, nenek yang hidup sebatang kara sudah saya sampaikan dengan penuh amanah. Jazakallah khairan katsiran. Semoga kebaikan hamba-hamba Allah dan juga viewernya Rahmat Channel dibalas sama Allah yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh iya teman-teman, bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Biar dunia tahu bahwa alam Indonesia ini luar biasa subur dan indah sekali. Kiranya sampai di sini dulu, sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.